Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel Badaksel. Ini ada handphone Vivo Y12S. Datang keadaan begini. Ini bekas ke reset sama yang punya dan tidak bisa masuk ke menu aplikasi. Kemungkinan ini lupa sandi atau kunci layar. Oke, kita akan membypassnya. Kita setup dulu. Kita pilih mulai. Pilih lokasi Anda. Berikutnya, perjanjian pengguna. Berikutnya, persyaratan privasi. Berikutnya, persyaratan privasi kartu garansi. Berikutnya, kirim informasi setuju. Hubungkan ke WiFi. Ini tidak bisa dilewati, tidak ada pilihan. Harus kita sambungkan ke jaringan internet melalui jaringan WiFi, bisa juga melalui data seluler. Yang penting ada kuotanya. Kita masuk ke YouTube atau WiFi Badaksel. Masukkan sandinya. Kita akan setup dulu, lihat sampai ke notifikasi akun Google. Oke, ini sudah tersambung ke jaringan internet, menyiapkan ponsel. Ini biasanya memerlukan waktu yang cukup lama, kita potong durasi. Ya, sedang menyiapkan ponsel. Harap bersabar. Kita akan melakukan bantuan PC dengan tool atau aplikasi bypass dari tool gratisan. Oke, pilih ini ada tampilan salin aplikasi dan data. Jangan salin. Ya, sedang loading, memeriksa info. Nah, ini ada tampil minta verifikasi PIN yang sebelumnya tersinkron di handphone. Kita gunakan akun Google saya. Bila hafal akun Google-nya, silahkan masukkan dan sandinya dan setup sampai ke menu aplikasi. Bila tidak, kita harus membypassnya. Oke, kita akan matikan handphone-nya. Kita akan menuju ke PC atau laptop. Kita taruh dulu handphone-nya. Oke, sudah di laptop. Kita sudah siapkan bahannya. Di desktop kita pilih open. Lalu ini ada MTK GSM Sulteng versi 1.3.4. Diekstrak dulu. Dan filenya sudah ditaruh di deskripsi. Kita open ini yang hasil ekstrakannya. Dan kita buka aplikasinya. Oke, sudah terbuka. Kita geser dulu. Bisa pilih device manager, ada install driver dan manual erase. Yang belum install drivernya, ada pilihan di tengah. Kita install dulu drivernya. Kita tunggu sebentar. Ya, sudah selesai ini. Oke, kita pilih Vivo. Pilih tipenya Vivo Y12S. Kemudian iris FRP dan pilih execute. Kita sambungkan, tekan tombol volume bawah dan volume atas, sambungkan kabel datanya. Ya, sedang proses bypass akun Google. Biasanya ini hanya kisaran 1 menitan. Sangat singkat sekali, cepat, ada tulisan. Nanti ada tulisan all is done. Ya, sudah ada tulisan. Kita kembali ke handphone. Kita cabut kabel datanya dan hidupkan, tekan tombol power.
Ya sudah tampil tampilan Pipo, kita tunggu sampai ke menu awal tampilan seperti di awal tadi. Oke. Ya sudah muncul tampilan. Hello. Kita pilih setup, kita pilih mulai. Kemudian pilih lokasi Anda, perjanjian berikutnya, persyaratan privasi berikutnya, kirim informasi, pilih setuju, menyiapkan ponsel. Ya, ada tampilan salin aplikasi dan data, pilih jangan salin. Memeriksa info. Ada tampilan notifikasi akun Google, pilih yang pojok bagian bawah, pilih lewati. Kemudian lewati. Ada layanan Google, scroll-scroll, pilih setuju. Tetapkan metode buka kunci, pilih lewati. Tinjau aplikasi, kita hilangkan checklistnya nanti aja. Kita pilih oke. Menyiapkan ponsel. Ya, biasanya cukup lama juga ini. Kita potong durasi. Kita percepat videonya. Sedang menyiapkan ponsel, kita letakkan dulu. Ya, ditunggu, sedang menyiapkan ponsel. Ya, ini ada tampilan layanan yang disarankan. Pilih berikutnya. Kemudian ini ada dari Vivo, kita pilih lewati. Pilih mode navigasi sistem berikutnya. Dan selamat gunakan sekarang. Oke, handphonenya sedang proses memuat aplikasi, sedang menuju ke tampilan menu bawaan sistem Pipo Y12S. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi bahan inspirasi bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.